Halo guys, balik lagi ke channel gue Absolute Kenny. Dan hari ini masih seputar persepedaan. Hari ini gue mau ngeracunin kalian nama tas buat sepeda. Terutama ini tas buat sepeda 360 atau sepeda Brompton. Tapi gue rasa sepeda pikes yang 3 volt gitu masih bisa deh. Karena tada, ini di atasnya. Jujur gue gak di endorse, gue udah lama lagi nyari tas buat 360 gue. Dulu kan gue pakai Brompton, cuma gue udah lepas. Dan gue pengen banget kan tas itu. Cuman tas Brompton itu kalau kalian tahu aslinya tuh mahal banget. Gue agak malas sebenarnya beli ini. Cuman kualitasnya gue tahu pasti bagus. Cuman gue mau cari alternatif yang lebih oke. Masih lebih masuk budget. Dan kebetulan gue ketemu tas A-Bag ini di marketplace. Dan jujur aja, pertama kali gue suka banget. Ada dua macam, yang small sama yang ini. Gue nggak tahu ini ukurannya paling gede atau sedang ya. Cuma gue bilang nih sedang lah. Dan bedanya cuma 50.000, yang kecil 250.000, yang ini 300.000. Jadi nggak beda jauh. Karena gue pikir tanggung, karena gue pasti orangnya cepet keringetan pas lagi naik sepeda. Oke lah, gue ambil langsung hajar yang paling gede. Karena yang kecil itu gue rasa cuma bisa memuat handphone sama dompet kalian, ya mungkin nggak segede gini, mungkin setengahnya kali ya dari ini aja sebenarnya udah kecil ya. Kalau mau dibandingin sama tas gua yang lain, kayak misalnya si Bellroy Sling Bag tuh, dia cukup apa ya, dia kecil, cuman dia tebel juga, cuman nggak muat banyak gua rasa. Tapi ya namanya juga kalian mau sepeda kan pasti ya baunya esensial aja ya. Nah, langsung aja kita review. Dan ini di bagian depannya ada pocket kecil. Jadi kebanyakan biasa gue taro hand sanitizer atau kunci bagian depan. Dan dia aksennya orange. Dalamnya galus-galus sama. Cuma oke lah, kayak microfiber kayak buat kamera gitu dalam bahannya. Terus kita lihat lagi di bagian depan, ini kayak kancing bisa dicopot, cuman gue nggak tahu ini bisa buat apa nggak, cuman ya bisa lepas copot aja, gue nggak tahu ada fungsinya atau enggak. Kita dapat juga slingnya ya, jadi kalau kalian pengen lepas dari sepeda, pengen jalan biasa, ini ada dua nih kupingnya nih di sini, jadi kita dapat slingnya langsung di sini. Ada ini ada paddingnya juga di sini, udah oke lah, cakep kok. Jadi misalnya kalau kalian mau olahraga ke mall, cuma mau beli apa, iseng-iseng atau ke Alfamart, mau bawa tas, gue rasa ini cocok banget sih buat kalian ya. Sama kita lihat ini main compartment di bagian tengahnya. Dah, dia punya dua resleting ya, jadi bisa sini dua arah. Lah. Kita buka, tada, dah ini gue suka kenapa dia ada apa ini, penahan lidahnya ya, jadi langsung nggak terlalu jeblek gitu. Jadi pas kalau kalian naik sepeda, tinggal kalian bisa langsung buka, nggak usah lepasin, jadi langsung plok. Oh, gampang bukanya. Dan bagusnya lagi, dia kasih kita rain cover. Gue belum coba rain cover ya. Cuman ini bahannya halus sih, kalau bisa bilang ya. Rain covernya oke lah. Dengan aksen orange seperti biasa dengan logo A-Bag. Dan di dalamnya, kita lihat ada mesh-nya dia. Jadi dia mesh-nya oke lah. Ini buat taruh yang kecil-kecil mungkin bisa ya. Terserah kalian lah, kreatif kalian mau taruh apa. Gue gak tahu mau taruh apa lagi. Nah, kalau mungkin kalian bawa handphone agak gedean atau nggak bawa tablet kayak yang iPad mini ya, gue rasa iPad mini masih muat di sini. Jadi dia sediain bagian sini tuh buat taruh tablet kecil lah. Atau nggak handphone kalian atau apapun itulah, agak tipis. Di tengahnya jujur ini gede banget, luas. Jadi kalau bisa lihat, misalnya, coba botol gue, oh masuk langsung. Sepanjang botol kenangan, botol 24 botol gue. Ini apa namanya ya, Starbucks punya. Ya kurang lebih sebotol Starbucks lah itunya, lebarnya di dalamnya. Which is cukup gede, kalian bisa bawa botol minum. Dan ini botol ukuran grande ya. Dan overall, kayaknya itu aja sih ya, gue suka banget. Ah, hampir lupa. Tunggu, seperti biasa ini ada handle-nya, dia gue gak tahu ini ada aksen letter, tapi oke, gue cukup. Bagian belakangnya gue hampir lupa. Wah, kosong ya, gue gak bisa masukin ke sepeda si itunya dong, ujung Brompton atau 360. Di bawahnya ada velcro, tenang aja, tinggal
lepas. Dah, ini nih buat colok ke hidung si sepeda. Nah ini kan ngeplek-ngeplek, dia pinter juga ya. Jadi kalian tinggal, gimana ya? Tinggal kalian gulung lah. Coba kita gulung. Gulung. Di bawahnya kita dikasih lagi velcro, tinggal velcro balik aja ke sini. Jadi deh, tinggal kalian cetok di hidung sepedanya. Paling overall itu aja tentang si tas A-Bag ini. Jujur gue suka banget, cakep banget nih. Gue jarang kayak produk lokal kok cakep banget. Biasa gue beli kayak tas kamera lokal tuh emang murah. Cuma pas gue datang-datang kok biasa, ih tipis ya. Apalagi kamera kan mahal gitu, sekali jebrek jatuh, waduh gimana gitu. Pertama mungkin agak skeptical, pas datang, ih ini apa ya, reinforce banget gitu ya. Bisa apa ya, berisi banget ya. Sama di belakang ini kayak ada besi gitu ya, kalau bisa lihat ini keras banget soalnya. Tuh. Jadi dia emang apa ya, mungkin terbantu juga masih besi belakang ini supaya lebih ngebentuk bodinya. Cuman dari jujur aja nih, ini lumayan protek banget gue bilang sih ya, kalau kalian mau bawa kayak handphone atau tas kamera, bawa kamera kecil di sini masih gue berasa ini oke banget ya, keprotek banget sih. Gue rekomend banget kalau buat kalian yang mau, yang punya sepeda 360 atau Brompton yang sekawana yang punya ujung hidungnya, karena ini versi budget banget yang worth it buat dibeli, yang dipakai lah, kurang lebih gitu. Oke guys, paling itu aja hari ini tentang si tas A-Bag untuk mau sepeda liput kalian. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel gue untuk lihat konten-konten berikutnya. Dan gue bakal bahas lebih banyak lagi barang-barang unik dan yang buat gue worth it dibeli. Dan ya, kalian lihat aja ke depannya. Oke guys, see you guys in the next video. Bye-bye.